Yo guys, kembali lagi bersama saya Owl di Axelu TV. Kali ini kita akan gacha Van Berkenberg atau Oliver Kahn ya, siapapun ya. Pokoknya hari ini ada ikonik Bayern Munchen ya guys. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu ada misi namanya Apollo apa lah gitu ya guys ya. Tapi timnya itu MU guys. Nah di sini kalian itu bisa main untuk misi ini kalau kalian main menggunakan VPN Brazil lagi, Thailand, terus Australia ada, Arab juga ada, dan India juga ada ya. Dan untuk hadiahnya bisa kalian lihat di sini guys, tuh ada berapa, 10 squad MU dan 500 e-point ya, berguna lah buat kalian nampung untuk dapetin iconic moment ya. Nah di sini saya tunjukin dulu eventnya ya, sama-sama kita lihat. Saya juga belum main guys. Oke di sini, nah ini dia namanya Apollo Tires United League namanya ya. Oke, kita lihat hadiahnya apa aja tadi selain yang tadi. Kita lihat, oke, oh silver ball ada juga, gold ballnya juga ada ya. Nah, itu di 500-nya baru itu. Terus di bawah sini, oke, di bawah sini masih sama aja, 100 doang hadiahnya. Ya, jadi buat kalian yang suka nambang koin ya bisa juga main di sini, guys. Oke, ini kelas kita ahli dan kita pilih tandang apa kandang, kita lihat dulu ya, guys ya. Oke, di kandang di sini kalian lihat ada MU, dan untuk tandang, oh ada 3 tim guys, Barca, Juventus, dan oh Brian ini nih ambasadornya PES ya. Iya bener ya, ini brand ambasadornya eFootball ya. Kalian lihat di sini tuh ada Juventus ya, Ronaldonya 85, jelek banget. Oke, nah iya bener, Ronaldo cuma 85 ya, lebih rendah bahkan dari Cavani, berarti jangan pilih Juventus. Oke, kalau ini kita lihat Munchen. Oke, sabar guys. Oke, ini dia Munchen itu bagus ya. Kesetaraan timnya lebih tinggi. Tapi kok Gnabry sama Sané dibikin rendah ya? Wah, nggak adil nih guys. Ya, oke. Ya, karena saya fans MU dan event ini adalah event MU, jadi mungkin saya akan memilih Manchester United ya, guys. Dan ya kita sesuaikan dulu line up-nya yuk. Oke, di sini banyak pemain lapis itu yang ratingnya lebih tinggi dari pemain inti ya, guys ya. Ini karena net ada Matic ratingnya 87. Karena padahal dia cuma pemain lapis loh. Terus di sini Greenwood. Oke, di sini ada yang lebih bagus nggak dari pemain inti? Oke, Bishop lebih bagus daripada Henderson ya. Oke, kita ganti aja. De Gea juga cuma 86. Terus siapa lagi? Oke, Martial 83, jelek banget. Oke, kalau di sini, Phil Jones lebih bagus. Oh, ini fish ya, ikan ini. Oke, tapi kayaknya mendingan Phil Jones deh, guys. Ya nggak sih? Oke, di sini ada mata, tapi mata jangan dimainin dulu. Ya kan, ini Phil Jones lebih bagus daripada fish. Nggak setara kali ya. Oke, Wan Bisaka juga cuma 82, rendah banget. Mungkin kita cari pengganti dia sama Rashford juga ya, guys. Cuma 84. Kenapa Rashford cuma rating rendah? Oke, nah ini ada nih item nih, namanya Laird. Oh, saya nggak pernah dengar main MU namanya Laird. Pemain lapis 3 kah dia? Wow. Oke ya guys, gini aja dulu karena mungkin Rashford ntar larinya kenceng. Ya udah, kita pindah dulu yuk sesinya yuk. Nah, oke nih guys, sekarang kita ada di sesi yang lebih seru, yaitu menggacha. Dan yang kita gacha adalah Van Berkenberg ya guys ya. Nah, di gacha kali ini saya nggak tahu bisa dapat apa enggak, tapi ya saya ngikutin beberapa tutorial daripada pemain di komen Instagram, di komen YouTube, dan juga ya di sini kalian lihat probabilitas bola hitam itu 30% ya, dan saya juga apa ya nyari referensi dari YouTuber lain ya. Oke, yang pertama mungkin dari orang aneh, mereka dia bilang pencet Berkenberg 7 kali, ini udah kedua 7 kali, ntar katanya bisa langsung dapat ya, kita coba aja yuk. Kalau dapat black ball juga nggak apa-apa ya, berarti rencana dia itu berhasil. Cuman kalau emang nggak dapat berarti saya lagi apes aja sih guys. Ya karena trik ini sebenarnya membantu menurut saya, tapi nggak membantu secara 100% ya. Paling cuma nambah peluang dapat kita itu berapa ya? Menambah peluang 20% lah. Oke, rupanya kita dapat insigne, dapat black ball berarti ya. Berarti cara yang dia kasih itu bener guys. Oke, kita coba lagi aja yuk ya. 1 2 3 4 5. Nah ini dia ya. Salah pencet dong. Ya udahlah ya, kita lanjut aja ke Oliver Kahn.
Oliver Kahn-nya 3 kali kalau gitu. Habis itu kita pindah, belum. Ini berapa kali ya? Sudah pencet berapa kali, guys? Ya ampun. Ya udah lah ya, hajar aja, bodo amat. Bodo amat, guys. Oke. Kita sekarang ke Levi, kita coba aja dulu. Soalnya siapa tahu dapat, siapa tahu enggak, guys. Oke, Levi. Habis itu kita ke sini. Nah, ke Alaba lagi. Oke. Bisa dapat apa kita ya? Ini soalnya mencet-mencet dulu aja ya, guys ya. Oke, kita coba ya. Oke, dapat apa enggak? 1 2 3. Iya, rupanya masih belum dapat black ball. Enggak, lihat dulu ya. Oke, ke Inggris bisa dapat black ball apa enggak? Oke, gold ball ya. Apa sekali. Oke, kita pakai cara lain lagi yuk, guys. Cara yang tadi juga enggak apa-apa sih. Yaudah, kita coba lagi aja ya. Oke, guys, pertama pencet Beckenbauer. Kedua pencet Beckenbauer. Lagi, ketiga pencet Beckenbauer. Lagi, keempat pencet Beckenbauer. Lagi, kelima pencet Beckenbauer. Lagi, keenam Beckenbauer. Dan kita Beckenbauer lagi, ada 7 ya. Nah, ini kita coba. Bisa dapat apa enggak ya? Tunggu berapa detik nih? 1, 2, 3. Oke, rekrut. Dapat apa enggak ya? Kalau black ball sih nggak apa-apa ya, guys. Karena kalau black ball itu berarti rencana kita tuh agak berhasil. Oke, ini biasanya Bayern Munchen kalau udah kayak gini. Oke, rupanya kita dapat black ball. Enggak, gold ball rupanya ya. Apes banget loh ya. Udah nggak apa-apa ya, guys ya. Namanya juga baru 3 kali tumbal. Jadi nggak apa-apa. Dan kita ada 2000 ya. Kita punya 2100, masih banyak. Dan saya akan coba gacha ini sampai minimal 1000 lah ya. Oke. Sekarang saya mau coba cara dari Pass Legend, guys. Nggak tahu berhasil apa enggak ya. Tapi intinya tuh kalau kita gacha tim itu, kita ganti dulu tim yang kita dukung. Oke, di sini kan saya dukungnya, awalnya saya pilih Barca ya. Kita pindahin dulu ke Juventus lagi. Ke Munchen, bukan dukung, berarti profil tim kita ya. Oke, mana? Oh, ini salah negara ya, guys. Bentar, di mana sih Juventus lagi? Munchen ada di, ah ini dia bener. Oke, nah kalau kita udah ganti ke Munchen, saya lupa disuruh re-login dulu apa enggak gitu loh ya. Gak tahu sih, coba aja ntar ya, guys ya. Kita gacha dulu, ntar kalau misalnya kita udah gagal 100 kali baru kita re-login, habis itu gacha lagi. Ya gak tahu juga sih, guys. Oke, nah ini dia, kita pencet dulu iconic moment Munchen. Ini kita sekarang pakai cara dari Pass Legend. Gak tahu berhasil apa enggak ya, guys. Oke, sabar. Ini loading, sabar. Ah, udah kepencet. Agak delay, guys. Gak tau kenapa. Oke, ini kita tarik dulu ke bawah. Nah, di sini sampai Elber, habis itu keluar. Habis itu kita pencet ke sini. Nah, pencet Elber. Habis itu pencet Elber lagi. Habis itu pencet Beckenbauer. Nah, Elber 2 kali, Beckenbauer. Habis itu Oliver Kahn. Habis itu turun ke bawah, naik lagi. Habis itu kita rekrut ya, kita lihat bisa apa enggak ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, apes kita. Oke, ya kita lihat dulu black ball apa enggak. Aduh, Spanyol lagi. Dan rupanya kita dapat black ball ya, mantap. Meskipun saya enggak butuh sih. Siapa ini yang kita dapetin coba. Oke, siapa nih botak? Siapa dia? Oke, Papu Gomez Sevilla ya. Oke lah ya. Oke, lagi. Ya, berarti kalau dapat item itu berarti peluangnya emang nambah tinggi sih, guys. Cuman ya sampai nggak dapat juga sih saya males. Ya namanya juga trik-trik dari berbagai orang ya. Bisa dapat bisa enggak ya, kita coba-cobain aja. Oke. Sekarang itu kita coba lagi ke sini. Pemain tersedia. Ya, kita pencet lagi Beckenbauer 1, Beckenbauer 2, Beckenbauer 3, Beckenbauer 4, Beckenbauer 5, Beckenbauer 6, Beckenbauer 7. Duh, dapat apa enggak sih? Aduh, ya ampun. Kalau enggak dapat males nih, guys. Oke, coba ya. 1 2 3. Oke, apes kita. Ya udah ya. Ntar abis ini kita re-login dulu dan kita coba aja ntar kita abis re-login dapat apa enggak ya, guys. Oke, ya ampas dapatnya. Black ball doang lagi. Kita re-login dulu aja. Sebentar ya, guys. Kita keluar dulu.
Nah, oke nih guys, kita udah real login terlebih dahulu. Jadi mungkin peluang dapat kita ningkat, tapi nggak tahu juga ya, kita coba aja. Oke, saya nemu lagi dari komen di Instagram, ada yang bilang pencet Oliver kan 3 kali. 3 kali ya guys. Habis itu berhenti, terus kita langsung rekrut dan kita bayar. Saya nggak tahu dapat apa enggak. Tapi semoga aja langsung dapat guys. Nah, karena berarti cara yang paling benar adalah kalian ganti dulu profil tim kalian ke tim yang lagi ada eventnya. Habis itu re-login dulu ya guys. Habis itu untuk caranya mungkin ya bisa kalian pakai cara siapapun ya. Tapi ini mantep, on point banget kita dapat Beckenbauer ya. Karena target saya itu kalau nggak Beckenbauer Oliver Kahn, dan kita dikasih malah Beckenbauer. Oke. Nah, untuk Beckenbauer sendiri dia katanya multi posisi ya guys. Tapi ya udah, itu belakangan aja lah. Kita upgrade dulu dia ke level maksimal dia ya. Oke, ini dia Beckenbauer, dan level maksimalnya itu berapa ya guys? Kita pakai ini aja ya. Nggak usah pakai yang 10.000 karena nggak akan cukup. Bukan nggak akan cukup sih, maksudnya kelebihan pasti. Oke, 18 kurang 1% lagi. 1% lagi ya, kita habisin aja lah pelatih spesial kita kan udah kebanyakan guys. 10 lah, hajar lah ya. Meskipun kelebihan paling, tapi nggak apa-apa. Oke, oh cuma sedikit rupanya nampaknya. Ya tanggung banget ya. Oke, ya udah. Langsung aja kita ke manajemen sekuat. Terus Beckenbauer kita masukin ke line up. Oke, mana Beckenbauer? Where are you? Oke, kita geser Beckenbauer yang lama. Dan rating dia, kalau kita pakai Munchen dan jadikan back, jadilah 99 ya. 6, 7, 8, 9. Oke, nambah 3. Dan ini saya punya Nakata. Kalau kita taruh di sini ya, ikonik kita sekarang ada 10 ya guys. Kurang 1 orang lagi. Oke, ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kayaknya ini manajer saya masih Yanes itu. Aduh, biayanya kurang ya. Kita gunakan item dulu kali buat ini. Nah, jadi ikon aja nggak apa-apa lah. Ikonik mantap banyak. Dan biayanya tuh jadi tambah mahal tim ini ya. Oke guys ya, mungkin itu aja untuk video kali ini ya guys. Terima kasih telah menonton channel ini. Dan sampai jumpa lagi di next video. Dadah semuanya. Dan semoga aja kalian dapat Beckenbauer. Atau siapapun yang kalian incar, termasuk Oliver Kahn.